mula-mula kita sediakan inti sardin dulu. Kita tumiskan bawang besar. Lepas tu kita masukkan sesudu chili blender dan kita tumis sehingga chili benar-benar masak. Ya, kemudian kita masukkan isi ikan sardin. Okay, make sure kita asingkan kuah dan ikan dia ya. Okay, masukkan ikan dulu, lepas tu kita hancurkan. Okay, resepi ni untuk 2 tin besar ikan sardin dan kemudian kita masukkan perasa ya. Dan inilah hasilnya. Okay, kemudian kita panaskan minyak dalam 3 sudu. Panaskan butter dalam 80 gram dan kita masukkan tepung dalam 500 gram tepung. Okey, maksudnya separuh lah daripada satu paket. Okey, sekarang kita nak start menguli kulit curry puff kita. So kita masukkan tepung secukupnya dan kemudian kita nak masukkan minyak dulu. So, sebelum tu kita buat lubang di tengah-tengah tepung. Okey, kemudian kita masukkan 3 sudu minyak masak yang sudah dipanaskan. Okey, dan kita akan gaul rata dulu. Make sure dia jadi macam breadcrumb tu lah. Okey, serbuk-serbuk tu. Kacau rata. Okay, kemudian kita masukkan butter yang dah dipanaskan juga. Okay, make sure yang betul-betul atas kuali tu, yang lepas kita panaskan tu terus masuk dalam tepung tu lebih bagus. So nanti kita punya kulit tu pas kita goreng tu ada banyak bubble-bubble tu. Okay. Dan sekarang kita akan gaulkan sehingga rata minyak dan tepung tadi. Okay. Lepas tu kita masukkan sesudu garam dalam secawan air sejuk. Okay. Kemudian kita akan mula menjadikan dia satu dough lah. So pakai tangan, make sure tangan sudah dibersihkan dahulu. Okay, masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung tadi sampailah dia jadi dough yang betul-betul lembut dan licin. Okay, nak tahu dia licin ke tak, maksudnya dia punya apa nama, tekstur dia tu betul-betul licin lah dan tak ada ketul-ketulan di dalamnya. Okey, tambahkan air lagi sedikit demi sedikit sehingga dough terhasil. Gaul-gaulkan. Tuh kita dah nak nampak dah. Okay, make sure kita adunkan dia dan tekan guna apa nama tapak tangan tu. Okay, so kita macam tu masukkan ke dalam, uli ke dalam dan kita tekan dengan ibu jari. Okay, make sure dia betul-betul licin dan lembut. Okay.
dough kita dah nak siap. So lepas ni kita akan buat dia, uli dia bulat-bulat lah. Kita akan uli bulat-bulat supaya curry puff kita nanti cantik. Saiz dia akan dapat yang sama lah. So kita mulakan dengan buat dia bulat-bulat. So kita masukkan ke dalam macam tu. Make sure betul-betul rata dan licin. Okay, bulat-bulatkan dia. Dan inilah hasilnya. Make sure size sama. Jangan ada besar satu, besar satu kecil. Tak cantik nanti. Okay, ni hasil kami dah bulat-bulatkan tadi. Cantik kan? Siap bulat-bulat, kita nak start mengelim. Okay, sebelum tu kita sediakan bahan-bahan. Tulang, make sure kita dah letak tepung. Okay, untuk apa nama penggelik ni pun kita dah letak tepung dekat dia punya penggelik dan alas dia. Okay, dan masa menggelik ni pastikan kulit curry puff tu jangan terlalu nipis. Nanti cepat koyak. Tunjukkan cara nak claim curry puff. So mula-mula kita masukkan inti di tengah-tengah. Okay, nak padat kita masukkan inti lebih banyak lah. Yeah, macam tu. Kemudian kita telangkupkan dua bahagian tu dan ratakan di hujung. Okay, make sure dia betul-betul melekat lah antara satu sama lain. Okay, so kita mulakan dengan bahagian kiri dan start lah mengelim. Okay, kalau saya buat macam ni lah, mulai dari kiri ke kanan. Okay, masa kita kelim tu kita tekan, tekan. Kalau tak tekan nanti dia terbuka dan hasilnya tada. Dah siap mengelim. Okey, cantik kan dia punya tekstur dia. Sekarang kita akan mula menggoreng. Pastikan minyak betul-betul panas. Kalau tidak tak dapat bubble. Bubble-bubble pada kulit curry puff. Dan nanti dia jadi keras lah dan tak sedap. Okay, lagi banyak dia punya bubble dekat curry puff tu, rasa dia lebih sedap. Dan ni hasil curry puff yang telah digoreng. Selamat mencuba. Kalau apa, jangan lupa subscribe channel Ika Syahrom.